SPBU penuh, Ceng. SPBU penuh. Dan pastinya, Ceng, setiap mudik lebaran pasti mempunyai sebuah kenangan, Ceng. Bener, Ceng? Bener. Ini juga ada pemudik yang bawa cat itu ya, Ceng. Asal jangan bawa ayam dan kandang-kandangnya juga ya, Sob Des, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobdes, nyong punya cerita maning, Ceng? Apa kowe, Jur? Cerita mudik di tahun 2023, Ceng. Weh, primen ke ceritanya, Jur? Sobdes, kami akan menyisiri jalur sejuta umat Pejagan Purwokerto dari Ketangon Brebes. Sobdes, kita mulai perjalanan, Sobdes. Bener, Sobdes, untuk menyisiri jalur sejuta umat Pejagan Purwokerto. Kondisi di daerah Ketanggon Brebes jam 2 siang, tepatnya pada tanggal 20 April 2023, kondisi padat merayap. Bener, Sobdes. Macet ya, Cur. Bener. Kita ikutan bermudik-mudik kan, Ceng? Bener, Ceng? Bener. Kita ngantri bareng para pemudik, Sobdes. Bener. Luar biasa, Ceng. Lu berhati-hati dalam berkendara ya, Ceng, ya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Terlihat, Sobdes, ya, tim pengurai kemacetan dari Polres Brebes sudah menyalakan sirine kendaraan. Bener, Ceng? Bener, Sobdes. Ini kita berada di Jalan Raya Pejagan Purwokerto. Ini ada tim pengurai kemacetan dari kepolisian ya, Ceng, ya. Kalau sudah macet-macet begini, ini juga ada yang berjaga, Pak. Luar biasa, dan juga adik-adik dari Pramuka ya, Ceng, ya. Benar, Sobdes. Ini adik-adik dari Pramuka juga luar tetap biasa. Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat, walaupun sedang berpuasa. Benar, Sobdes. Demi kelancaran para pemudik. Benar, Ceng. Benar. Pak polisinya juga ya, Ceng, ya. Terima kasih banyak atau terima kasih banget ya, Ceng, ya. Benar. Sudah bekerja luar biasa dan luar biasa untuk kenyamanan para pemudik. Benar, Ceng? Betul. Kondisi masih padat merayap di jalur Pejagan Purwokerto di Ketanggungan Brebes pada hari Kamis tanggal 20 April 2023. Benar, Obdes. Ini kita akan menemui simpang 3 Dermoleng Ketanggungan Brebes. Ini ada persimpangan, Sobdes. Bener. Lurus adalah arah untuk menuju ke Selawi. Belok kanan tujuan ke Purwokerto. Luar biasa. Kita akan naik di flyover Dermoleng Ketanggon Brebes. Kondisi masih padat, Ceng. Luar biasa ya, Ceng, ya. Luar biasa. Luar biasa. Ini para petugas-petugas juga ya, Ceng, ya, yang sudah bekerja sangat luar biasa. Dan Sobdes, kendaraan dari arah sebaliknya atau dari arah Purwokerto menuju Jakarta didominasi dengan kendaraan bus. Sobdes, sampai di daerah Mubang Ungu ya, Ceng, ya.
kita kendaraan kita bisa melaju di kisaran kecepatan 50 km/jam, Ceng. Wih, mantap berarti, Cur. Lancar ini ya, Ceng ya? Lancar, Cur. Ini agak tersendat setelah SPBU Desa Kubang Wungu. Lur, mudik ini ngendi bae, Lur? Silakan hadir di kolom komentar. Bener. Kita bercerita bareng gimana sensasi mudik di tahun 2023. Yang konon katanya ya, Tengga, jumlahnya ini 123,8 juta, Ceng. Hampir separuh penduduk Indonesia. Kita akan coba terus cek lagi ke depan. Bener, Robes. Biar para pemudik tahu ya, Ceng, ya, titik kemacetan-kemacetan yang berada di jalur Sejuta Umat Pejagaan Purwokerto. Lebaran sebentar lagi. Pereng teng teng. Hehehe. Oke. Semoga buat para pemudik selamat sampai tujuan masing-masing. Amin amin ya robbal alamin. Di macet lagi Sobdes sepertinya. Bener Sobdes. Berada di daerah mana ini, Cur? Ya, kalau nggak salah masih berada di Desa Kubang Wungu, arah tujuan ke Desa Karangbale di jalur Pejagaan Purwokerto. Kita harus slap-slip dulu ya. Woi, kita turun dari aspal. Bener, Robes. Luar biasa, Robes. Ini kendaraan seperti tanpa ada habisnya. SPBU Sobdes. SPBU penuh, Ceng. SPBU penuh. SPBU penuh. Luar biasa, jalur Sejuta Umat. Luar biasa, ini bisa dibayangkan sendiri, Sobdes, ya. Kendaraan bermotor dan kendaraan pribadi hampir tidak ada habisnya, bener, Ceng? Bener, Sobdes. Hitungan jam saja, Sobdes. Ribuan kendaraan yang menyalip saya. Halo, Mbak. Sudah Mas. Beberapa ya, saya. Luar biasa dan luar biasa. Sobdes, antusias para pemudik yang menggunakan sepeda motor mendominasi, ya, saya. Jalur Sejuta Umat Pejagaan Purwokerto. Wih, luar biasa. Ini jalur legenda, Sobdes. Jalur legenda. Dan pastinya, Ceng, setiap mudik lebaran pasti mempunyai sebuah kenangan, Ceng. Bener, Ceng? Bener. Silakan tulis di kolom komentar. Luar biasa. Kita berpacu kendaraan bareng pemudik. Mantap. Luar biasa, luar biasa. Ini kondisi cuaca di depan mendung hitam, Sobdes. Bener, luar biasa. Tapi semangat para pemudik luar, masih luar. Oke. Bener, Sobdes. Ini seperti juga ada pemudik yang bawa cat itu ya, Ceng. Asal jangan bawa ayam dan kandang-kandangnya juga ya, Sobdes, ya. Bener.
Ini kondisi medan jalan masih banyak yang bergelombang di jalur arah ke larangan Brebes. Hampir tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya, Seng. Wih, mantap, Sobat. Jutaan orang pulang kampung ini, Seng. Momen-momen ini adalah momen-momen yang sangat luar biasa. Ada kemacetan, Sobat. Ini kalau nggak salah kita mendekati pasar larangan Brebes. Eng, bener aja, bener-bener baceng. Kita harus merobos ini, Ceng. Merobos yang sempit-sempit, Sobdes. Sepertinya agak enak-enak gitu ya, Ceng. Sobdes, luar biasa. Kendaraan padat merayap, didominasi dengan kendaraan-kendaraan pribadi-pribadi, mobil apik-apik. Bener, Ceng. Warna kuning juga bagus. Ini Sobdes, kita di depan itu adalah sebuah pasar ya, Ceng, ya, yang berada di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di jalur sejuta umat pejagan Purwokerto. Luar biasa. Mantap. Yang dingin. Yang dingin. Apa? Bener, Sobdes. Mantap. Ini ada mbak-mbaknya yang bawa parcel. Bener, Sobdes, bawa parcel. Mudik Lebaran tahun 2023, luar biasa. Kita sebentar lagi akan memasuki simpang 3 di daerah Songgom Brebes. Terjadi antrian kendaraan. Bener, Robes. Adanya sebuah pasar dan juga ada sebuah pertigaan. Bener, Ceng? Bener, Sobdes. Belok kiri adalah arah ke Jatibarang Brebes, Sobdes. Bisa tembus ke Selawi dan bener, juga Semarang Alternatif. Luar biasa, Sobdes. Luar biasa. Halo, Des. Ini mau sanjung daerah Songgom Brebes, bener, Ceng? Bener, Ceng. Bener. Bener, Sur. Bener. Gurung kita gurung di takonnya main bener. Iya. Kita akan bikin cerita mudik bareng Sob, Des. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.